Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya. Ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja dekat sini. Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini, okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Tak kerja mata. Selalu orang nak punam rambut tak ada kan? Saya rambut masih ada lagi. Putih tu biasalah, semua orang berumur akan putih kan? Cuma saya tak dye lah. Tapi dye tu bagi saya nak original lah. Allah bagi kita, kita nak ubah lah kan? So dye lagi nampak muda kan? Okey, tadi kita tengok luar nampak apa? Terang ke? Terang. Terang saya. Ha. Okey, tengok luar terang kan, Kak? Ya, dah banyak ni, besar memang rambut jauh. Ya, sama. Ha? Sama. Okey, ini gaharu. Gaharu ni contoh yang perempuan-perempuan kerja pejabat yang kerja ataupun hari-hari pakai tudung. Okey, tak buka tapak tangan. Bau. Ini bau gaharu. Okay, contoh kita duduk, rambut lepas mandi kadang mahal juga lah. Kumpal nak keringkan rambut kan lama kan. Pakai hair dryer, kadang-kadang dah tak ada masa spray kat rambut, kelip-kelip kepala ni. Pertama, dia tak ada gatal-gatal, dia tak ada bau berkepam, dia tak ada kelimomuk. Rambut wangi sampai ke petang. Yang tak pakai tudung, yang tak kerja lah duduk rumah, tak pakai tudung, spray dekat sejadah tempat kita sujud tadi kan, spray. Yang spray semua habis lah kan, spray kat sujud saja. Sujud tadi bau gaharu. Biasa spray kat apa, curtain, kat apa, langsir, okay? Untuk elakkan gangguan-gangguan sihir. Spray, ambil spray tu selawat lah. Spray janganlah banyak-banyak, spray sikit-sikit-sikit-sikit-sikit dia. Dia tak ada motor ke? Ada satu botol ni, dia tak tayar habis, sikit sarat-sarat je. Tapi kalau nak pergi kat kepala pun sikit sarat tu je. Ya, harga dia RM30. Yang original pun yang kat mata tadi RM30. Jadi agent RM15 lah. Dia bagi separuh harga. Okay, kak tengok cermin tadi nampak apa muka kak? Seri tak? Saya sebenarnya tu tengah sakit mata. Pakai nano spray insyaAllah. Okay, akak masaklah kedai. Okay, dalam diri nak rawat sekali ke tidak? Pasal rawat diri dengan kedai sama je. Kan? Tangan lutut. Dalam hati zikir Allah, 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 Allah. Bismillah. Kedai kita dah bersihkan semua. Lepas ni balik
pergi kat kedai, jangan masuk, parking kat luar, tengok. Terang. Okay, itu cuma saya buang sihir eh. Dia tak ada pagar, tak ada apa eh. Okay, akak. Harap diri akak je lah eh. Nak lutut, kali ke depan. Dalam hati zikir, Allah, Allah, Allah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Keluar berada kan? Tangan dia lelaki jadi keluar. Tangan. Tangan ini tangan. Kak kita banyak zikir lah. Zikir apa? Syahadat, bismillah, jangan apa kan? Itu zikir kau berbual Allah bersama kami. Jadi pada mirah pulang itu berbual. Kak ini banyak fikiran. Sekarang otak dia bersabut. Dia zikir pasal family lah. Jadi macam kau kan. Okey kan? Masa akhir terakhir, elakkan air batu air sejuk. Kalau boleh stop. Bila apa akak mulakan balik, akak akan ketagih lagi. Minum air suap dengan air herbal. Minum air herbal insyaAllah. Saya harap paling kali datang akak dah kurus lah. Saya dah tak kenal akak lah. Dah kurus kan lain muka dia. Kan? Saya nak datang lagi. Ilmu tu belajar betul. Kau kena dapat ilmu kan? Betul. Mak cakap pengalaman kamu lah kalau pernah bagi berubat kan eh. Ada tak perawat ku ajak ilmu pada kamu? Tak. Saya ajar. Kenapa saya ajar? Saya tak nak saya mati bawa ilmu ni terkubur. Sama juga zaman dulu-dulu eh, ilmu-ilmu kesilatan kebanyakan eh. Walaupun anak eh, contohlah saya bapak awak anak kan, saya ajar ilmu awak 9 je. Satu saya simpan. Jadi bila kamu ada anak, kamu ajar anak kamu berapa? 8. Satu kamu simpan. Jadi apa? Jadi 8. Lama-lama pupus tak ilmu ni? Saya tak ada. 5 zikir kita bagi, 5-5 kita bagi. Semua sama-sama je. Cuma kamu tamat zikir ke tidak? Lagi cepat kamu tamat, lagi power. Tamat dia power insyaAllah. Roh kita bercahaya. Nanti tengok YouTube yang kita boleh ekspedisi nanti ya. Ada satu anak murid saya ni, dia disihir 20 tahun, lelaki. Nak bunuh dia. Tapi tak mati-mati. Sebab apa dia banyak solat, berzikir, selawat eh. Cuma dia bertahan. Tapi dia masih sakit lah, berserang. Jadi, bila ada ekspedisi semalam, kita panggil dia. Saya tahu dia nak memang nak berubah dengan saya. Kita panggil dia. Okay. Kita panggil dia, transfer bomo yang sihir dia. Tahu transfer, lampirkan. Dia jadi bumbu tu lah. Oh. Cik. Sama juga bila akak belajar ni, akak boleh transfer siapa yang sihir gerai akak. Akak boleh tahu. Dia pun jadi bumbu. Memang ganas gila lah. Saya panggil anak murid saya yang dah habis zikir. Okay, lawan. Lawan dengan dia. Berdepan. Okay, lawan. Dia tikam lah. Tikam pakai bukan pakai senjata betul eh. Kita makrifat. Tikam dia, tikam, tikam, tikam. Pakai apa, jurusan, campak dia.
Lepas tu diorang dengan murid pun lain pun panggil. Cabarlah tok guru kita Kabi Adam. Mana dia ada ada panggil. Mana dia mana dia pun panggil. Dia pun keluar lah. Dia tak buat banyak tentang bumi. Oh apa buat tu korek dia. Dia kata dia bangun balik. Dia tiup dia. Dia campak dia. Dengan unik lah. Dan last setibai dia, saya suruh dia tobat. Suruh dia sadar, suruh dia ucap. Dia nak ucap pun pasal kafe, jin-jin kafe ni susah kan. Oh, minta Aisyah dulu pun susah. Lama-lama dia dah boleh tiga kali Islam kan dia, saya tak nama dia Abdullah. Sampai dah tobat jadi Islam. Cerita pasal Islam kan jin ni kalau orang tak berdaya. Ada tak yang tak nak? Ada tak nak. Tak ada sanggup mati. Jadi kalau tak nak tu memang kita bunuh lah. Kita bunuh lah. Dia tak nak lagi. Kalau tak nak tu dia kacau lagi manusia ni. Dia bunuh dia kasi mati. Dia ada mampus. Kita bunuh dia tak memudaratkan kat kita? Tak. Kalau berdarat saya dah mereka kat tadi saya dah hampir 29 tahun. Lawan sihir, lawan jin setan iblis ni. Tak ada pun apa-apa. Dia yakin ni mahu Allah. So yang dah Islam tu memang dia takkan. Kita antara jadi pergi Mekah. Kita antara pergi Mekah. Pergi Mekah pun pelik kan. Sampai. Ini semua kuasa Allah. Kun fayakun. Itu bila kamu dah belajar ilmu ni baru kamu faham. Kamu dalam ni ilmu ni. Contoh, nanti akak balik dah ijazah contoh. Tengok kedai. Kita pun ajar scan. Tu scan ni. Nak tahu ada sihir ke tidak. Dalam ramai-ramai tadi kedai. Kita bayangkan kedai ni. Dia sihir ke tidak? Tidak. Tak ada. Cekkan satu. Okey, kedua bila tak ada demo pula, akak dah boleh bersihkan semua sih pelari-pelari seorang ni. Okey, buang. Akak sekali lagi. Ada lagi tak pelari satu? Besok sekali lagi. Ada lagi. Berarti dia top up lagi. Jadi akak kerja apa? Buang lagi. Jadi hari ini kena buat lah. Daripada tak ada demo langsung dulu. Salah pada Allah Ta'ala. Betul lah. Kita salah Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala kan suruh kita usaha lagi tiap. Okay. Jadi aku akan lagi nak pesan, nak cakap pada netizen masyarakat. Kita ada pesakit lagi satu lagi Allah. Lihat saya nak ambil untuk buah ini. Itu lebih baik. Saya tadi tunggu dan lihat. Betul. Dan merana. Ya, betul. Cakap ni lah. Dah tengok TV muka macam mana kan? Alhamdulillah kan? Ini sebenarnya kalau ikutkan pada dasarnya seorang yang terlampau banyak masalah. Terlalu. Tapi saya tak. Tapi saya suka positif yang saya setiap hari. Macam saya dengan anak, dia ni ada masa dia okey, ada masa kan dia naik panah barang dengan saya. Sampai bertengkuk muka pun, dia akan tiba-tiba dia. Ya, macam ni lah. Tapi saya selalu positif dengan dia, okey, dia pun tengok kita positif, dia cool down sendiri. Bila marah tu apa? Saka, barang. Dia tak pun nak masalah kepada masyarakat, dia cuman yang kedai yang orang pusam-pusam, yang orang tak percaya tentang sihir ni. Orang yang tak percaya tentang sihir ni kebanyakan dia pengamal ilmu sihir ataupun dia pengamal ilmu hitam. Dia akan menidakkan supaya orang tak percaya. Saya dari pengalaman ni memang percaya lah. Memang untuk sihir lagi bila kedai ni dah jadi macam ni. Jadi memang percaya. Sebab dari mula-mula ada customer walaupun tak ramai jasa ada tiba-tiba boleh bertukar. Boleh dengan selip mata boleh bertukar dengan selip mata. Jadi memang kita faham sihir ni memang wujud. Cuma kita kena cari penyelesaian dia. Jadi kalau yang macam kalau boleh dapatkan ilmu tu sendiri lagi mudahlah bagi kita. Bila masa sihir itu dihantar jadi kita boleh menangis. Jadi tadi yang mula saya panggil tadi lawan bomo tadi kan. Dia duduk area peluang tadi lah. Tapi kelang. Dia jual buah tepi jalan. Itu sihir. Dia dah berubah banyak tempat lalas. Datang saya yang ikut saya datang sini belajar. Sekarang dia ada 3 kedai buah. Semua pekerja dia ni dia suruh ijazah belajar. Supaya ada ilmu takkan sihir. Sekarang dia pun dah boleh rawat orang. Untung ke rugi dengan ilmu ni. Dia boleh lawan bomba lagi, dia lawat. Dia yakin.
memang bila dah ada, mesti kita lawan. Tak ada mudarat kan? Ya, betul. Dia tak memang tak pernah ada mudarat dah. Kalau masih betul saya kata tadi, bila kita dah tamat fikir, baru bantai balik penyihir tadi. Selagi belum, ambil buang dia sihir tu dulu. Tapi setakat ni belum ada yang cakap, oh saya kena attack teruk atau ni. Mana yang dah tamat fikir tak ada. Dia tak boleh datang. Sebab kita dah bercahaya. Mantul, tu ada mantul. Bounce back. Tak? Mau pergi kat ini. Dah 2 minggu dah. Saya tak boleh makan lebih sangat. Berhenti tercekik. Berapa kali ini dah minggu lepas ya. Saya dah tercekik punya kalau sampai saya kata saya dah bau. Makan tu banyak pinggan. Rasa dia bau sejam pun macam tu. Segenggam ke orang tu. Tercekik. Muka dah meleleh mata dah. Tak tahu nak panggil siapa rasa dia. Macam nak mati gitu lah. Sesak nafas lah. Ya. Ini dah tengah hari kan, dia balik, tinggal kedai makan. Tak tahu apa kedai makan. Cuba makan, makan sikit tak, kat saksi. Minum air, minum air sikit tak? Tak. Jadi minum air satu sikit tak? Minum air ni sikit, sikit ke sana. Minum, boleh rasa satu sikit ke tak sikit? Lebih sikit. Dia minum air sikit pasal takut tersikit. Oh, air pun sikit. Dia tadi yang dah makan dia. Ha? Masuk. Alhamdulillah. Pahit lagi macam tak? Macam masa nasi pun saya tak boleh. Tak, kan? Sekarang pahit tak ni? Tak. Nampak tadi kan pahit kan? Rasa kan? Dah pulih kan? Nampak hilang kan pahit dia? Kalau tak tercekik makan dah, tak tercekik, aku cekik. Air ni penipu lara bagi dia orang. Yalah, betul. Kalau orang penipu lara ni, orang tu lepas dia banyak masalah. Betul. Sebab dia happy kan diri sendiri. Tapi orang tak tahu. Okey. Asyadullah, ilah, Allah, Asyadullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap penyakit ada penawar yang mati, usaha kita cuba sabar dan tawakal. Kepada penyihir-penyihir luar sana, penyuruh-penyuruh sihir di luar sana, tabatlah kamu sebelum kamu tak sebab tabat. Ingat, azab penyelaka malah dahsyat, itu dia jawablah pasti. Antara jin, setan, iblis dengan kamu, penyihir-penyihir kamu lebih bangsat, lebih dahsyat, lebih kejam daripada jin, setan, iblis. Kenapa? Kamu yang panggil jin, setan, iblis untuk menyakiti manusia. Ingat, di atas langit ada lagi. Jadi, kepada anda di luar sana yang tahu di mana rumah-rumah penyihir, nombor telefon penyihir, hubungi saya 019-216-9911 untuk saya tabatkan penyihir tersebut supaya dia bertaubat. Jika dia enggan bertobat, itu hak dia. Jika ingin menentang, itu pun hak dia. Tapi Adam tak pernah gentar. Mana-mana penyihir di muka bumi ini kata, kita tak Allah SWT yang maha agung, maha sakti, maha segala-galanya. Hidupku, matiku, kena Allah kun, payah kun. Jadi kepada anda di luar sana yang dengar apa ucapan saya, saya tak hebat, tak sakti, tak kuat. Ya, yang kuat bukan sombong, bukan riak, terbungkak. Ya. Yang kuat hanya Allah SWT yang maha agung, maha sakti. Hanya pinjam, emu Allah sebesar zarah yang dapat manfaat dia sebesar-besar gunung. InsyaAllah. Jadi budak anda berlaku tanda pernah sakit, terus cepat sembuh. Mana yang tak ada jodoh dapat jodoh, yang tak ada kerja dapat kerja, yang susah jadi senang dan senang, senang dan kaya dan kaya. Lah senang dan kaya 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 dan zikir, 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 zikir. Zikir mana dalam hati kepada mulut, di mulut terjasa di hati untuk roh kuatkan roh bagi jasa. Orang masih pakai roh, bukan pakai jasa. Bila roh sakit, jasa akan sakit. Maka dapat tuan jumpa sedekahkan apa tiap berlaku kita yang masih hidup atau mentah di dunia. Dan jumpa, salam, salam, jumpa, like, share, subscribe, terlalu jeng, kering. Wabila, taufiq, adayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun, banyak.